Fajar Alfian, Rian Ardianto berhasil melibas wakil Jepang Akira Koga Taichi Saito di babak 16 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Ganda putra Indonesia itu menang 21-19 dan 21-16. Dengan ini mereka berhasil melaju ke perempat final yang bakal digelar besok. Mereka akan melawan pasangan Inggris Ben Len, Sean Fendi yang mengalahkan Marcus Gideon Kevin Sanjaya. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, Fajar Rian segera menyerang lawannya di awal laga. Meski sempat diimbangi, pasangan tuan rumah terlihat tertekan. Hal itu membuat Fajar Rian bisa mendapatkan 6 poin beruntun. Keunggulan duet yang dipanggil Fajri itu sampai berjarak 4 poin dari lawannya dengan skor 9-5. Fajar Rian sempat kehilangan momentum menjelang akhir interval pertama dengan kemasukan beberapa poin. Untungnya keunggulan tetap bisa dipertahankan pada skor 11-7. Memulai interval kedua, Fajri tampak kehilangan fokus. Sebaliknya Koga, Saito terlihat bangkit dengan memberikan smash-smash yang susah dikembalikan. Alhasil, perolehan poin Fajri tertahan. Sementara pasangan Jepang mampu menciptakan 5 angka beruntun dan berbalik unggul hingga skor 14-11. Fajri terus tertinggal sepanjang interval kedua mendekati poin-poin kritis. Untungnya mereka kembali mendapatkan momentum saat tertinggal 16-18. Mereka pun menyamakan kedudukan menjadi 18-18. Laga semakin menegangkan dengan rally-rally panjang diciptakan kedua pasangan. Namun Fajri yang lebih unggul sehingga berhasil mengamankan game pertama dengan kemenangan 21-19. Di game kedua, Fajri kembali bisa merebut keunggulan di awal-awal permainan. Mereka bisa unggul hingga mencapai poin 10-7. Mereka sempat disamakan kedudukannya menjadi 10-10, pasangan Jepang kembali tertinggal di akhir interval pertama yakni 10-12. Fajar Rian tetap bisa konsisten mempertahankan keunggulan selama interval kedua. Keunggulan itu berselisih 2-3 poin dari lawannya. Sampai di poin-poin kritis, Akira Taichi terus mencoba memberikan perlawanan. Namun, itu tidak cukup. Fajar Rian akhirnya terus unggul dan merebut kemenangan 21-16.